92 tahun sebuah pemuda ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemuda di Kalimantan Timur dan Indonesia, bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang kedua kita harus bangkit membangun Kalimantan Timur dan membangun Indonesia apapun kondisi kita sekarang. Walaupun COVID-19 masih belum melandai, tapi kita harus tetap kreatif, harus tetap inovatif dalam rangka memberikan karya terbaik untuk Kaltim dan untuk Indonesia. Yang paling